mana Yusuf rahmatullah alaih. Mana Yusuf? Awak meroyak dia tak mula nak. Ambo ni bagi nak suruh Maulana doa sikit ni. Mana kata doa ke apa? Boleh nak pergi kerja di Dubai. Boleh, boleh. Selamat, selamat. Ya tu pun, bawa nak kata selamat. Moga selamat daripada mulut orang beriman, daripada orang alim, orang kapak dengan Tuhan ni. Supaya dengan doa dah lah. Pasal demo-demo ni, dia tak kecek pun dah sia-sia. Doa mana ni, orang kata selamat, selamat, selamat. Dia pun baik-baik. Bangun pergi. Jalan 2-3 jakoh. Mana kata ya? Mari Ustaz. Dia mari. Ada ke apa mana ni? Tak ada. Mana kata mau nak pergi Dubai ke? Oh, mau nak pergi Dubai. Nak pergi apa? Boleh nak kerja sikit. Pergi kerja dah. Tak apa. Kek salah ke Tuhan dah nak dah. Kek salah ke Tuhan dah nak dah. Tak apa. Soge. Mana soge? Ya tu tak gi. Ya tak mana. Tuhan mana? Dah, Tuhan hak mu nak gitu pe dak nong lah. Gua dari India ke. Pa nak gi Dubai ke sale. Tuhan hak mu nak tupe di Dubai. Dak Maulana. Tuhan tolong ya. Di India ngan Dubai Tuhan tolong. Pada Tuhan tolong mu nak gi apa? Dok sini butuh hatu. Ya kalau gira nak butuh hatu. Ya kalau. Ya kalau tu hatu tak wira rezeki, gira nak butuh hatu tak wira sama juga. Tak apa nak kalau kita mau klik. Itu baik. Oh ya, tak mudah kerja dakwah. Apa dah ni? Tapi nak bawa orang kepada Allah SWT. Tu yang murah dia. Bawa orang kepada Tuhan. Ada seorang Maulana ada ketemu dengan Baik Wahab. Dato' Haji Sab nak tanya sikit. Menyampai-menyampai ni Quran dengan hadis, okey. Kalau kita nak menyampai ke orang ni, balighu anni walau ayah. Orang Nabi kata tu. Tak Quran hadis. Baik Wahab kata gini, maksud nak buat orang takut ke Tuhan. Jadi mau ngaji, mau waktu baik. Quran enggak hadis waktu baik lah. Mau ngaji. Aku ni aku tak mengaji. Aku akan tamada oleh awam. Waktu baik ya Quran, kaya salah. Waktu baik hadis, kaya tak cerak. Tapi itu, mau pada waktu baik Quran hadis. Aku tak pada. Aku ya cerita-cerita banding tamsil. Apa? Tujuh itu lah je. Pahal lagi? Pahal lah. Hak kata aku nak cerita kamu. Ada sekali istimak di Pakistan. Orang Hindu pun mari juga. Mana? Orang Islam duduk dalam medan istimak, orang Hindu mari duduk luar. Masa doa, orang Hindu pun kita tangis doa juga. Orang Islam duduk amin, amin teriak balik, amin balik, teriak balik. Orang Hindu dia tak teriak. Lepas tu bawa sudah doa ke apa siap. Dia tanya orang Islam tu, mau teriak apa? Oh, kata kami takut pada Allah Ta'ala. Oh, Allah berkain pada dengan tu, okey? Allah berkain setakat mana? No, takut je dulu ni. Jawab orang ni kata, mau nak tahu Allah berkain tahu mana? Oh, nak tahu? Ha, boleh. Esok menjumpa aku rumah di kapung aku. Mungkin kapung aku ni. Wih berdosa, wih kapung siap. Esok Hindu ni kita betul lah Hindu ni pun nak tahu sungguh. Ha? Ya Pakistan ni buat Hindu tu masuk hotel. Masuk hotel 4-5 banyak. Jalan gerai. Rimah lah kau patah lopak. Gerung rimah. Oh. Hindu. Marilah. Rislah. Oh, sikit. Haa. Rislah kata nak. Tu tentera Allah ya. Tu setara tu mu takut dah. Pak kena Allah sendiri lebih dah tu lagi. Tak apa dia tadi peher dah sampai. Buat mu teriak, ku peher dah dia. Awak selera nak teriak lah doa tu, amu peher dah. Apa dah ni? Nak banyak kata, maksudnya, ajak orang yang takut pada Allah.
Ajak orang yang berharap pada Allah. Ajak orang yang bertaat pada Allah. Itulah maksud dakwah.